Mas ada nih. Mas Roy lagi. Waduh. Tadi itu bareng lho padahal. Iya, Bo. Kok bisa ketemu di sini? Loh, kan kita tadi enggak tahu kalau bareng. Saya tuh nge-MC sama kamu, Tri. Nge-MC toh? Enggak. Acara apa ini? Ini kan kita punya acara. Kebetulan kita di job untuk acara seminar tentang sawit. Nah, jadi di sini kita rangkaiannya apa saja? Yang jelas ini mengedukasi untuk mahasiswa lulusan SMA juga mungkin yang saat ini, karena di sini ada job fair juga. Jadi bisa informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja dan juga mengedukasi sawit itu seperti apa, bagaimana kontribusinya di kehidupan kita sehari-hari. Karena dari info yang saya dapat tadi, ternyata sawit itu bisa menjadi bahan-bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Misalnya? Ada sabun. Sukanya pun juga, Mas? Biasa namanya juga laki-laki. Sabun. Sampo. Sampo. Odol. Odol. Pasta gigi. Oh iya. Minyak goreng dan lain sebagainya itu, ternyata itu banyak yang dari sawit. Bahkan dalam mie instan. Wah, ini juga ada produk turunan. Produk turunan. Minyak. Minyak nabati itu dari sawit juga. Nah, Sawit Gustu Kampus merupakan acara gelaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dirjen Perbendaharaan Kementerian Republik Indonesia. Acara ini digelar gratis, diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta dan lulusan SMA sederajat, diisi dengan seminar dan deklarasi. Selain seminar dan diskusi, acara ini juga dimeriahkan dengan lomba foto selfie via Twitter, lomba pembuatan meme, serta games berhadiah menarik lainnya. Sawit Gustu Kampus yang diselenggarakan di Kagama Yogyakarta tanggal 22 April ini turut diisi dengan pameran foto, mini job fair, serta penampilan Donny and Friend. Live music juga ada. Live music nanti ada Mas Donny. Donny siapa? Donny X17. Wow. Sekarang yang ikut Kyai Kanjeng itu teman saya itu. Kenal? Enggak. I'm not afraid.
Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di liputan Let's Go video berikutnya. Di kampus ini. Kampus ini biasa, udah tahu semuanya. Alumni? Bukan. Cuma duduk-duduk aja. Saya kira itu mahasiswa. Tapi dulu saya memang lama di sini. Dulu memang saya lama di sini. Ngapain? Jualan rujak. Ini acara sudah selesai. Acara sudah selesai, tadi sudah kita lihat. Nah, kita udah MC di sini, kita udah ikut ya paling enggak menjalankan acara dengan baik. Itu niat kita dari rumah. Udah selesai, besok ketemu lagi karena masih banyak acara yang kita akan bawakan. Sini aja. Pokoknya tonton terus Let's Go Video, jangan lupa like dan subscribe. Let's Go Video. UGM biasa. Kamus ya? Bukan.